Anda masih di Anyus Kalsel, pemirsa. Aksi solidaritas penanggulangan dampak virus corona dilakukan Bugar Sport Center Rabu kemarin. Mereka memberikan paket beras kepada ojek online dan tukang beca di Banjarmasin. Rumah Fitness Bugar Sport Center menggelar aksi sosial membagikan paket bahan pokok makanan Rabu siang. Mereka menyusuri sepanjang jalan Banjarmasin untuk memberikan beras kepada abang beca dan ojek online yang mangkal di pinggir jalan. Sebanyak 200 paket dibagikan sebagai bentuk solidaritas kepada pekerja harian yang terdampak secara ekonomi akibat wabah virus corona. Nah, kita dari Bugar Sport Center Solidaritas Corona dalam rangka meringankan beban teman-teman kita yang terdampak adanya corona ini. Sehingga kita hari ini berbagi 200 paket beras seberat 5 kg yang mana kita bagikan kepada driver ojek online maupun ojek pangkalan, para paman tukang beca, paman parkir, petugas kebersihan, dan orang-orang yang membutuhkan. Pemberian paket sembako ini disambut gembira para ojol dan tukang beca. Mereka mengaku sangat terbantu di tengah kondisi saat ini. Ano, sembako? Beras ya? Ya, beras ano. Gimana? Senang lah, Bang? Ya, senang. Apalagi ya, sih ini anunya, tapannya pendapatannya bilang tipis benar dah. Nah, warung-warung atau apa yang akan tutup. Nah, itu makanya jadi kendalanya. Makanya ini bersyukur benar loh, kalau dapatnya ini kan. Terima kasih banyak benar kami. Ya, Pak. Nah, terbantu apa dengan? Membantu benar dengan adanya yang sumbangan-sumbangan ini, nah. Kami nang mencari nang di tanah nang ini kan, tak ada mencari nggak, ya. Ya kalah, urusan parut hilang kali mana. Menurunnya pendapatan para pekerja harian ini dipengaruhi dengan adanya instruksi dari pemerintah untuk tidak keluar rumah dan menghindari perkumpulan banyak orang untuk memutus mata rantai COVID-19. Mengingat penyebaran virus tersebut sudah meluas. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan.